الحمد لله ثم الحمد لله ما توفيقي ولا انتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب حسبي الله ونعم الوكيل ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين قال الله تعالى في القرآن الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم آمين الحمد لله شكر بدا الله Allah himpunkan kita pada malam ini dengan penuh kerahmatan dia. Kita dengar satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara kita nak tunggu dif-dif tu hormat ambil kitab nak tengok kan. Kita bagi masa. Apa-apa demam dua minggu. Allah. Ya. An Usamah bin Zaid. Hadis ini mai daripada Usamah bin Zaid. Qala Qultu ya Rasulullah, dia memang rapat dengan Nabi. Maka dia kata apa? Qultu ya Rasulullah, aku jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku katakan Nabi, qultu disembah dengan Nabi, dia kata, lam araka tasumu syahr syahran min syuhuri ma tasumu min Sya'ban. Ya Rasulullah, aku tak pernah tengok bulan-bulan yang lain hang puasa macam bulan Sya'ban. Bulan-bulan dan lain. Kata Usama, Usama dekat dengan Nabi, dia anak kat Nabi SAW. Maka Nabi SAW kata apa kat dia? Dia tanya kat Nabi, ya Rasulullah, aku duk tengok ha, duk tengok bulan-bulan yang lain puasa, taklah puasa sangat, tapi metak Syaban ni Nabi punya pulun, Nabi punya pulun, Nabi pulun Syaban start hari ni, satu Syaban. Hari ni sesabat tu, tu ni kita buat malim kat puasa tu. Tadi kita buat malim kat puasa. Apa dah? Ni pasal nasi lemak ada, dia akan meningkat manusia. Hari ni kita, hari ni nasi lemak kembali-balik dan apa nama, teh tarik kembali-balik. Alhamdulillah. Tambah-tambah dia buat bulan ni bulan Syaban. Ha, bulan Syaban. Nabi kata apa? Qala dhalika syahrun. Nabi kata bulan Syaban ni kebanyakannya manusia, Nabi kata yaghfulu nas anhu baina Rajab wa Ramadan. Qala dhalika, yang kata bulan Syaban ni yaghfulu nas, kebanyakannya manusia lalai, tak berapa fokus sangat. Satu bulan yang dekat dengan bulan Ramadan, manusia tak kisah sangat, tak nampak tu Ramadan mai dekat, dia tak rasa apa. Inilah satu bulan yang Nabi kata orang kelalai, yang sepatutnya orang jaga iman, keamanan bulan ni, tapi dia tak jaga. Nabi kata aku puasa bulan ni pasal apa? Wahwa syahrun, bermulanya Syaban ni, turfa'u fiha a'mal, turfa'u fiha al-a'mal, bermulanya Allah malaikat nak kutip, Allah arahkan malaikat pergi kutip amalan ni, pun nak di atas, pun nak di atas. Kita jangan tunggu Ramadan. Ramadan dah menjadi kewajipan. Tapi sebelum Ramadan, Nabi kata bulan Syaban ni menjadi kesukaan aku sangat-sangat. Nabi akan fokus satu Syaban Nabi puasa. Pada tu kata Aisyah radhiyallahu anha, semua bulan aku tak nampak Nabi puasa sangat, kecuali Isnin Khamis. Okey? Apatah bulan putih kita yang mula baik 13, 14, 15 yang Nabi dah puasa. Tapi metan Syaban ni Nabi start daripada awal Syaban. Daripada hari ni, tadi kita buka puasa. Buka puasa berkenam. Ada tadi. Kan? Daripada awal Syaban sampai ke tengah-tengah Syaban. Kita mengaji kitab Bulughul Maram. Imam Ahmad bin Hanbal buat hadis sini. Wastangkar, walaupun ada sikit penentangan dia, tapi hadis ini diguna pakai nak tahu kata Nabi berpuasa daripada mana ke mana. Daripada hadis itulah yang tentu. Nampak, idzan tasafa Syaban fala tasumu, idzan tasafa Syaban fala tasumu. Bila Syaban dah mai tengah-tengah, stop. Kalau puasa juga dia jadi makruh. Kalau puasa juga sampai 29 dan 30 dia jadi haram. Maka bulan inilah kita puasa sungguh-sungguh.
prepare betul-betul nak nampak Ramadan. Ulama jadikan doa. Doa ulama duduk dalam bulan Rejab ni tak berhenti berdoa. Allahumma ahillahu alaina. Ya Allah, Tuhan, kau nampakkan apa nama? Ahillahu alaina bila masuk satu bulan Ramadan. Allahu akbar, kan? Allahu akbar. Dengar-dengar kata raja-raja ke apa ke raja-raja nampak bulan. Kita pun puasa. Puasa kita baca doa. Allahu akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islami wa tawfiqi lima tuhibbu wa tarda rabbi rabbukallah. Yang ni yang kita doa kan, betul tak? Tanya Sahib Samaha, kan? Sahib Samaha, kepada kita doa, kita reti pun tak apa. Dengar-dengar kata besok nak puasa, Allahu akbar. Ya Allah, ya Tuhan, masukkanlah kami dalam bulan tu. Kita minta masuklah kami dalam bulan tu. Ataupun doa orang nak baca, Allahumma salimni ila Ramadan. Ya Allah, masukkan aku bulan Ramadan. Wa salim Ramadan lana. Masukkanlah kami semua ke dalam bulan Ramadan, dan Ramadan terima kami. Wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Atau minna. Minta lagi lah kita masuk Ramadan terima kita. Ni doa-doa yang kena mulut lidah kita kena ada dah. Nampak tak? Mulut lidah kena ada. Tu Nabi kata apa? Wallahi bulan Ramadan, bulan Syaban ni, wa huwa syarun turfa'u fihi a'mal ila Rabbil Alamin. Ila Rabbil Alamin. Allah Ta'ala dia angkat amalan kita. Syaban dia luar biasa. Syaban dia luar biasa. Kita latih pada masa Nabi puasa. Bila masa tengah-tengah kita stop, apa dia? Buat persiapan, pergi beli tamar, start sedekah, bantu orang, tolong orang, pergi buat program-program apa ni? Ha, tu dia. Dia kemping. Dia kemping, dia kemping. Ha. Kutuk ke berdosa nak mampu apa dia? Apa nak? Ha, kan? Masuk-masuk kita banyak, kita tak nak banyak mengaji, tapi gerakan untuk beramal kurang. Dia merbahaya. Macam Imam Qurtubi kata, yang celaka sekali orang mengaji tapi tindakan amal dia. Kan? Satu ulama doa apa? Allah marzuqna bi talabul ilmi. Allah marzuqna fi talabul ilmi. Ya Allah, Tuhan aku, bagi rezeki ke aku, aku nak jadi orang yang menuntut ilmu, orang belajar ilmu. Bila orang nak menuntut ilmu, belajar ilmu, dikerumuni beribu malaikat, malaikat muqarrabin. Selalu kita dengar. Kita kena ada cita-cita besar duduk tahun sini ni. Malaikat yang luar biasa main kat kita. Sebelum kita tidur, kita dah dengar, dah kuliah malaikat yang main daripada aras Allah. Halu ridan bima yasna. Sampai Nabi kata, Allah kata kat malaikat, apa saja daripada doa, aku nak kabul, aku nak layan. Allahu Akbar. Sampai dah, tak tanya, kita main dan balik. Kita berdoa, ya Allah, adakah tak ada nasi lemak? Ada. Pada ada target kita ada. Pada cuma dia tak bubur daun pisang, dia special sikit pasal kedai dia terbakar. Kan? Tak ada. Allahuakbar. Kedai terbakar pun tak payah dapat 10,000 kan. Alhamdulillah. Siapa pergi? Abi ni. Alhamdulillah. 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 Ha? Maka dia kata kat sini, wa huwa syahrun turfa'u fihi a'mal. Nabi kata bulan ni Allah dah kutip. Tu rugi bila bulan ni kita tak jadikan sungguh-sungguh. Kita kena lawan-lawan. Macam bulan ni Allah munajat dengan Tuhan kan. Semua kita ha? Nampak tak? Fa'ujibu. Maka Nabi kata, aku suka, dia kata, bulan ni anturfa'u amali. Allah, aku suka bulan ni tambah-tambah Allah dah angkat amalan aku. Wa ana sa'im. Tengah-tengah Allah nak mengikutin amalan aku, aku terdiri pada orang puasa, maka wajib bagi aku, aku puasa. Pada Allah nak mai, Allah hantar malaikat mai, tengah nak ambil amalan kita, tengok tu, ya Allah, dia puasa sebelum kedatangan puasa. Inilah menjadi kesukaan aku dalam bulan Syaban. Mudah-mudahan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, kategori hadis ini adalah hasan untuk kita beramal. Banyak hadis Syaban, hadis Rejab tu macam-macam tak. Jadi Syaban ni banyak kelabu. Kenapa tak? Maka hadis berkenaan dengan apa nama Rejab, Syaban, ulama selalu cakap berkenaan dengan rezeki, rezeki, rezeki.
Tadi Ustaz tulis tu satu ayat yang ulama kata apa? Tanda kata pada Allah sayang dekat kita, anugerah yang paling besar sekali, Allah boleh bagi kita lapang masa dengan ilmu. Maaf, Imam Ghazali kata Allah boleh bagi pada kita kelapangan duduk kuliah ilmu. Allahu Akbar, itulah anugerah yang paling baik sekali untuk diri kita, anugerah yang paling baik. Tambahan lagi, Imam Ghazali kata kalaulah Allah bagi anak yang soleh dan solehah, tambah demi tambah anugerah yang Allah bagi untuk diri dia, dia boleh duduk di kuliah, satu anugerah daripada Allah Ta'ala, besar kurniaan daripada Allah. Istilah kita kata kurniaan, kelebihan yang besar Allah bagi bila boleh duduk dalam ilmu. Lagi-lagi besar Allah bagi dapat anak yang soleh. Dia kata kurniaan yang paling rendah sekali bila kita kumpul harta, ada jawatan, ada pangkat, kedudukan kita, kurniaan yang rendah kadang-kadang dipandang berbahaya. Dipandang bahaya kepada harta, benda, pangkat ni semuanya. Dia boleh hilang daripada kuliah. Nah, dulu dia tak ada apa-apa jawatan, bila dilantik ahli majlis langsung tak nampak. Contoh example. Jangan main nampak tak? Ya, kita seronok. Nampak tak? Orang biasa tak ada apa-apa jawatan, tiba-tiba dia bagi satu jawatan. Luar biasa. Dia cara jalan pun kena tanjak lah. Abang-abang, bubur pen kena ada tanjak tu nak rekod. Ha, susah apa? Apa tak? Kita kata, lori aku masalah. Okey. Dan bagaimana? Example. Bada, dengan sikit jawatan tu, boleh melayang. Dia bawa melayang diri kita. Sampai tak nampak dah kuliah. Nampak di tempat-tempat mesyuarat lebih daripada tempat di kuliah. Berbahaya dah? Berbahaya. Kita tengok satu sudut, tapi satu sudut lagi kita tengok akhirat. Pasal Allah Ta'ala kata dalam Quran, surah Syuhara. Tak suka baca surah ni. Wala basatallah rizqan li'ibadihi labagaw fil ardi. Wala basatallah, kalau aku Tuhan, aku lapangkan dekat apa bagi rezeki. Bagi. Labarau fil ardi, apa melampau sangat. Apakah jadi orang melampau bila minta rezeki aku bagi melampau. Kadang-kadang rezeki apa aku lambatkan, aku tahan. Aku nak jaga, aku nak sayang. Kadang-kadang susah. Pada di kalangan kita ni tiba-tiba dapat pangkat ke apa-apa ke. Boleh nampak sini. Walakin kata Allah, akan tetapi yunazzilu, aku turunkan rezeki biqadar ma yasha. Aku turunkan rezeki ikut kadar tertentu sudah. Aku tahu dekat tu je hang. Kalau hang piling, hang mengarut. Walakin yunazzilu biqadar ma yasha. Akan tetapi kata Allah, aku turunkan rezeki mengikut kadar cukup. Kalau tidak, hang melampau, mengarut. Innahu, sesungguhnya Allah Ta'ala kata bi ibadihi khabirun basir. Aku Tuhan, aku maha mengetahui, aku tengok hang. Pasal tu aku bagi luah rezeki, basatallah rezeki. Kalau aku luah rezeki aku, mengarut. Cuma hang jadi biasa, jadi attendant biasa pun kadang-kadang hang sibuk dia fitat lemah. Kalau aku bagi hang doktor, kalau hang doktor, langsung apa pun tak nampak. Assalamualaikum. Tutup ni. Mukaddimah ya Allah. Hari ini mari kita buka kitab kita. Allahu Akbar Kabir. Itu semua sebagai peringatan untuk kita. Supaya kita jangan lari jauh. Lari jauh. Minum ayat Ustaz. Bismillah. Hari ini kita masuk muka surat hadis yang 23. Betul kan? Oh, tak habis lagi. Allah. 21 berkenaan dengan jenguk orang sakit. Ikan tak ambil lagi hari ini, tak apa, sikit-sikit kita ambil apa kita beramal. Muka surat 21 kelima, syarat kita jadi orang mukmin kan, hakul muslim ala muslim, hak kita sebagai seorang muslim, kita kena bagi berdoa semua orang muslim. Salah satunya sakit kita kena
kita duduk mengaji ni semua ni dengan ustaz, dengan apa, kita kena praktik. Kita nak praktik. Dengan orang sakit je turun tepi. Kadang-kadang dengan sekali ziarah orang sakit lebih baik pada hantar dah kitab. Hang mengaji Quran 30 juzuk pun tak sampai pahala sekali ziarah orang sakit. Tengok. Allah bagi special pada umat Muhammad yang tak ada umat-umat yang lain. Sebelum pada Nabi Muhammad semua amalan tak ada gana-gana-gana-gana, tak ada kecuali kita. Kita puasa sebulan campur dengan 6 Syawal, seolah-olah macam setahun kita puasa. Macam puasa kita puasa Nabi Allah Nuh alaihissalam setahun. Umur nabi-nabi dulu panjang tapi amalan depa tak berganda. Umur kita pendek tapi kita puasa Ramadan saja dengan 6 hari lagi Syawal, seolah-olah macam setahun. Untuk Allah kata hampa puasa dengan aku. Tu dia. Oh, nampak tak tu dia. Pasal tu tahun ni ustaz puasa di mana? Alhamdulillah, mintalah. Kalau lagi panjang sikit umur, nak ada di Mekah. Sebulan nak merada kat sana. Nak tengok Kaabah, dah puas dah tengok orang. Dah puas tengok orang dalam Kaabah pula. Pada nak tengok apa nama semua, nak tengok kekasih-kasih Allah. Esok ni bila hampa dah tua atau umur dah ni, pi. Kan Nabi kata tiga tempat kalau boleh dapat itikaf kan, Mekah, Madinah dan Al-Aqsa. Latih diri, jangan tangguh, jangan tangguh. Nampak tak? Pi kan? Ni fikir susah, nampak tak? Jom susah tu, tapi nampak tak? Allah Akbar. Itu dia. Baik, sambung. Yang muka surat 21 kitab, dia kata kitab syarah, kitab jami' daripada Ibn Hajar Al-Asqalani. Yang kelima, menjenguk dikala sakit. Orang tu sakit, kita dengar kita pergi. Tambah-tambah adik-beradik kita. Dan lagi bagus sekali adik-beradik seiman. Kita main di kuliah ni. Walaupun dia bukan apa, dia seiman dengan kita main kuliah sekali, makan sekali, semua sekali. Pada kenikmatan Allah baik. Dengar dia sakit, pergi tengok dia. Dan agama mengatakan tercantum dalam kitab Al-Jami' Tirmizi. Imam Tirmizi buat main semua cara tata tertib berkenaan dengan ziarah orang penemuan sakit. Daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Kata Sayyidina Ali, aku dengar daripada mulut Nabi, ma min muslim ya'udu musliman ghadwatan illa salla alaihi 70,000 malak hatta yumshia. Allahu Akbar. Pada ma min muslim, mana-mana orang muslim hantau diri ha muslim, ya'udu, dia pergi ziarah kawan dia yang muslim, kawan dia yang sakit muslim dia ziarah. Ghadwatan, dia pi ya Allah daripada bermah pagi lagi, dia pergi ziarah pagi, waktu pagi. Illa, kecuali, salla alaihi 70,000, kecuali bagi ke atas dia 70,000. 70,000 ke? 70,000. 70,000, 70,000 malaikat-malaikat akan mendoakan bagi dia sejak dia pergi ziarah. Malaikat dia doa dekat dia sampailah ya Allah, hatta yumsyah, sampai petang. Ya Allah, sampai petang sampai mana? Sampai malam lah. Dekat-dekat nak maghrib kan, malaikat doa ya Allah, ya, doa dekat dia, ya Allah jauhkan daripada sakit, daripada kena stroke. Jangan dia semayang mengaji tiba-tiba dia duduk atas katil, duduk pakai pamper 2 bulan. Jangan dia kena satu penyakit ya Allah yang menyedihkan dia, tak boleh ke kuliah, duduk atas katil, zakat pun tak boleh, nampak tak tahu. Tapi kalau kita sakit macam tu, tapi sakit macam tu dengan iman, Tuhan hantar orang tolong kita. Tapi kita bimbang. Kita bimbang diri kita bila mana di akhir hidup kita, Allah campakkan dengan dugaan cabaran. Yang tu kita takut. Takut dengan penyakit, duk kena colok merata, duk tolak, orang tolak. Saat ni anak nak bagi pakai pampers kat kita, sehari dua mungkin. Seminggu dua mungkin. Lama-lama pernah suami nanti kata, yang, I tengok you duk tolong mak ni lama dah. Sedangkan you ada abang-abang hantar kat mak, pergi hantar mak dekat dia, dia jagalah, dia anak lelaki. Maka si perempuan berkata, abang, mak dah main kat kita ni rezeki tak? Betul lah rezeki, hang duk tengok mak hang, aku hang tak tengok. Itu dia. Hang duk tengok mak hang, kerja aku hang tak tengok, dosa mak hang bagi mandi, cuba bagi mandi aku. Dia mai dah ya Allah. Manusia ni lemah, jangan diuji. Kita ni semua duduk ni strong, anga, bomo boleh.
Tapi start Allah uji kita masa tu baru kita tahu kita sapa dengan Tuhan. Walana beluannakum ayyukum ahsanu amala. Lepas aku uji baru hang boleh mengaku hang beriman atau tidak, hang bersedia dengan apa yang aku uji bagi hang. Tapi sebelum dah uji hang jangan mengaku hang beriman. Sikit saja uji mongol, aku kena tak nak sabar berdiri kat aku. Aku kena terbakar, tak nak sabar nak main-main orang kuliah-kuliah sebab main-main Hindu tolong aku 10,000. Contoh-contoh juga. Kadang-kadang kita dia nak timbal, dia timbal daripada la haula wala quwata illa billah. Ni ujian. Tapi alhamdulillah tu imam kita diuji steady. Ayat apa nama, ayat muka dia tak berubah, pendirian tak berubah, maka Allah bagi buka lagi kedai dalca. Allahu akbar. Allah bagi rezeki lagi. Bila mana diuji, ya Allah Tuhan terima ujian Tuhan, dia kata apa? Ini semua mungkin ada salah dan silap, Allah nak betul aku. Allah nak betul aku. Mungkin aku sibuk sangat-sangat lari dari bagai Quraisy 2-3 hari, mungkin aku dapat tumpu nak semayang, nak mengaji. Mungkin aku sibuk sangat-sangat, kadang-kadang waktu azan tu aku duduk goreng. Goreng apa? Ikan belah belakang. Daripada beratok ke 12. Takkan aku nak tinggal azan kan? Takkan aku nak tinggal pukul 12 orang beratok dah. Pukul 12 kalau ustaz mampu kena beratok. Pukul 12. 12 tengah tengah. Tiba-tiba azan bunyi. Takkan kot. Ikan belah belakang tak habis lagi. Contoh tak kata nak cerita. Ampui gelap ke? La haula wala quwata illa billah. Apa yang Tuhan buat ni semua adalah yang terbaik untuk kita. Jangan sangka buruk dengan Allah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita merancang, Allah merancang, rancangan Tuhan yang terbaik. Tuhan buat nak didik kita. Kita bangkat tangan, ya Allah, apa yang hang buat kat aku yang terbaik. Kadang-kadang aku nak kena cek balik. Tak sangka bila aku sabar dengan ujian Tuhan, kedai baru buka. Viral. Apa nama? Nasi dalca. Lah, kau tengok nasi dalca. Hampa pun tak tahu. Bodoh. Orang lu semua duk main dah. Lah, bila-bila kau di mana dia? Hatlin. Kan, nampak dah? Tak tahu Hatlin. Duk Pulau Pinang tak tahu Hatlin. Lah Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Kita jadi seronok jadi orang mukmin. Mami muslim, mana-mana orang muslim, ya'udu musliman. Dia pergi ziarah, ya Allah Tuhan, orang muslim. Wadwatan, yang ni sikap bernada. Kadang-kadang kan kita free waktu petang. Join online ni, minggu ni kita free. Beli setiap orang share seorang RM5 kan, kita beli buah ke apa ke. Mari kita lalu. Kita lalu-lalu. Tengok orang sakit, mana dah. Dia abang, ni kat dia. Dapat, mak anak saya tak ada main pun sudah 2 hari ya. Sabar. Apek ke apa kan. Sabar. Kita tak peduli masalah dia umat Muhammad. Tapi dalam hadis ni dia nak fokus pergi utamakan pada orang mukmin, muslim. Hadis. Kita kena terima hadis dulu. Kita kena fokus kepada orang mukmin first. Kepada fokus orang mukmin tu utamanya orang beriman. Lalu pak, Acik, ya. Acik tak tahu lah pakcik duk. Kena mungkin bertajam. Nak pakcik 3 hari tak mana. Pakcik rasa nak balik. Nak balik pakcik sahabat. Bila kita tengok dia perasaan dia, ya Allah, dia rindu rumah dia. Dia rindu, dia tunggu dia, orang macam tu rindu sejam bagi dia. Ya Allah, macam setahun. Dia tunggu pukul 4. Dia tengok orang masuk maziarah. Tak main apa lagi. 3 hari. Setiap orang ziarah dia tanya. Setiap kali kita pergi hospital di Pulau Pinang kan, kita akan tengok macam-macam balik-balik kita tanya, ya Allah, mintalah jangan aku, keluarga aku, mak aku esok jangan macam ni. Aku tak mau, ya Allah. Kita minta pasal kita sibuk. Katalah mak kita masuk hospital, kita nak bagi masa, ha, tolong dengan mak lah, tengok mak lah. Kita adik-adik, aku ada kerja, aku balik, aku pukul 4. Tak palampin, gila ha, 3 hari nak tahu. Bukan senang weh nak jemput. Mak boleh jaga kita, tapi kita nak jaga mak dia tak tentu. Ni bab sakit ni. Ha, kalau kita orang yang mengaji tak apalah. Ha, tak boleh aku pergi. Pasal siapa kita tahu? Aku nak berebut 7 malaikat muqarrabin akan doa untuk aku. Ha, tak mau tak apa. Tiba-tiba abang kata, ni aku nak kena bilang kahwin musyarat. Ha, tengok mak saya, alhamdulillah. Waktu hang bagi kat aku, alhamdulillah. Tak rugi jangan mak. Jangan kita kata, tengok masa dia bagi kat kita. Kita betapnya tu habis.
Sedangkan kita tahu bila mak kita mai kat kita, siapa pun mai kat kita, Allah buka pintu rahmat yang luar biasa. Bila mak boleh kata je, aku nak mai kat rumah Hasan, mai mak, mai mak, mak, mak. Walaupun tengah kita nak keluar rumah, kita batal. Kalau dapat suami isteri, keluarga yang faham, tak payahlah kita, memang kita rancang nak tempat lain. Kerana mak, kita utamakan mak dulu daripada semua keputusan. Kita batal program kita. La hawla wa la quwata illa billah. Kekuatan iman. Bukan senang mengaji boleh berkitab-kitab. Hampir panggil semua ustaz sampai ustaz tak tauliah dah. La hawla wa la quwata illa. Tak main pun tak boleh mengajak anda pada. Illa dia kata salla alaihi sab'una alfan malak. 70 ribu malaikat hatta yumsiyah. Sampai ke petang dia doa. Tak berhenti dah. Oksigen bagi malaikat apa dia? Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Tak berhenti. Sentiasa puji Allah. Tapi sejak kita ziarah orang sakit, malaikat tak berhenti doa kat kita. Salah satu doa minta jauhkan kita daripada penyakit. Allahu akbar. Jauh kita daripada penyakit. Kadang-kadang cara kita makan ni boleh kena macam-macam. Tapi nak makan tak kena apa, tak mati-mati. Tak mati. Tak mati, cek-cengok. Pencik mana darah tinggi semua ada, tapi tak mati. La ilaha illallah. Wa inda gata'adahu asyiyatan. Dan sesungguhnya kalau dia pergi ziarah pula belah petang. Belah petang dia pergi. Kita ziarah, kita dengar ada Pakcik Hanifah baru ni 2 minggu sakit. Tu yang saya tengok dia ni. 2 minggu. Sakit dia baru doktor cek-cek sakit rindu. Rindu. Dia kalau dia cakap rindu, dia menyanyi lagu rindu hilang. Rindu, rindu pada isteriku. Memang penyakit rindu ni dia ada kan? Semua ada. Bukan kita berani dia, kita kena seluruh. Dia rindu. Baru dia meninggal kan, kita ucapkan takziah. Tak ada orang dengar gula ustaz boleh menyanyi lagu rindu ada. Dia sayang. Nampak tak? Macam tu lah dengan bila mana Khadijah meninggal. Orang yang personakan Nabi, nak bagi hilang dia ingat pada Khadijah, siapa dia? Ummu Habibah. Ummu Habibah. Nabi duk ingat kok Khadijah kuat. Cinta ni jangan main, dia susah nak lekang bila hidup. Terutamanya cinta yang berakar. Allah jangan main, hantari kau sini kau sana ada. Tanyalah dia nampak tak sampai dia kurus. Doktor dah 20 kilo turun. Kalau ikut plan ustaz nak pergi umrah tak jadi, pasal apa turun? La hawla wala. Nak pergi ustaz ni. Tu dia nampak tak. Akhirnya Ummu Habibah menceriakan Nabi. Sampai Nabi start senyum. Dia buat gila-gila, dia akan nampak bergembira bersamamu. Dia hilang. Ya Allah, Khadijah hilang. La hawla wala quwata illa billah. Ummu Habibah. Pasal tu Nabi kata esok ni kalau aku mati, Aisyah tanya siapa yang akan ikut Nabi lepas tu. Tak lain dan tak bukan Ummu Habibah. Orang yang menceriakan hidup Nabi SAW. Terutamanya orang bernama duk ingat ni semua ni, kita ajak main kuliah. Dan kuliah kita jangan menampakkan dengan itu dengannya dekat mampu dia. Tak ada. Kita kena tengok, kita raikan orang yang mai baru kehilangan isteri. Kita seronok ke dia dalam kuliah. Dia rasa, ya Allah, ya Tuhan, kuliah ni menggantikan keseronokan aku nak badak. Maka Nabi kata mana-mana orang pergi ziarah, adahu asyiyatan, dia pergi belah petang. Illa salla alaihi sab'una alfan malak. 70 ribu malaikat akan doa dekat dia hatta yusbiha. Sampai ke pagi. Sampai ke subuh doa. Wakana, dan adalah orang yang pergi ziarah tu, lahu kharifan, Allahu akbar, baginya Allah siapkan dekat dia bernama binatang bernama fil jannah. Apa dok kharifan ni, dia kata kat sini kambing biri-biri ataupun kita kata yang gemuk besar di mic dia, Allah hadiahkan daripada syurga mic hang. Dia seronok, dia seronok. Ya Allah, seekor binatang daripada syurga aku datang ke teman. Sampai macam tu janji Allah Ta'ala. Syekh dia kata Taqiyuddin mengatakan dalam hadis ni, dalil-dalil yang berkenaan dengan masalah ini menunjukkan wajib menjenguk orang sakit. Dia masuk kategori wajiblah. Anda tahu dia sakit, pi. Tambah-tambah satu kampung ni pula kita dengar dia sakit, pi. Dengar ustaz 2-3 hari duk dengar misibah tak kurang. Tak ada-ada stroke. Kita pergi ziarah. Sampai nak pergi ziarah dia, kita tanya, insyaAllah Tuhan saya. Pada kita tuan, dia ajak tata tertib nak pergi ziarah orang tu. Pergi ziarah kepada. Demikianlah dia kata pendapat yang ditegaskan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari setuju mengatakan bila dengar orang tu sakit, wajib bagi orang kena ziarah.
Allah buka rahmat, pintu rahmat. Allah buka pintu jauh daripada penyakit. Malaikat nak doa dekat hang. Nampak ada Allah nak redha, sayang, macam-macam. Tiba-tiba orang sakit kita tak boleh rugi, tak rugi. Hang mai semayang sekali belum tentu semua Tuhan dapat. Tapi dengan hang ziarah orang sakit, Allah nak buka pintu macam-macam untuk kita. Itu dia Imam Bukhari. Akan tetapi jumhur kebanyakannya ulama berpendapat sunnah. Sunnah menunjukkan perbuatan Nabi, perbuatan sahabat. Masa tu Abu Bakar, setiap orang mana sakit dengar dia kan jauh mana dia pergi. Sampai Nabi kata, siapa ziarah orang sakit? Tak ada orang sahabat yang macam Abu Bakar radhiyallahu anhu. Allah, Imam An-Nawawi pula telah menukirkan bahawa para ulama bersepakat atas kesunahannya. Ulama sepakat memang sunnah Nabi dan menjadi bernama perbuatan Nabi, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Secara khas, hadis ini memberi isyarat bahawa kewajipan menjenguk hanya berlaku jika si sakit orang Islam. Kalau dia, katalah jiran kita ni, jiran surau, dia sakit, kita boleh takhirkan, dia lambatkan dia. Tapi kalau dia orang Islam, kena segera. Seronok jadi orang Islam, special. Kita jangan kata, awak risis sangat, anak mampu yang bapak risis ni. Dia bukan risis, Allah nak bagi keutamaan orang mukmin. Seronok duduk di kalangan orang mukmin. Walaupun yang bantu kita tu, apa nama, 10 ribu. Pemudiankan dia, pasal dia kafir. Dia duduk kategori, kita nampak segi dunia. Kan? Siapa pun tak main, siapa pun main, dia yang mula-mula main. Okay. Dia dapat nombor dua. Dia dapat nombor dua di sisi Allah Ta'ala. La hawla wala quwata illa billah, itu dia. Tetapi seperti yang bergabung dengan hadis-hadis Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk orang Yahudi. Ha. Nabi dengar tak? Nabi dengar orang Yahudi. Ha. Yahudi mana? Setiap kali Nabi balik, dia baling sampah, dia kutuk macam-macam. Tiba-tiba Nabi kata, ni bahasa kita lah, setiap hari aku balik, orang dah baling sampah, tak ada, ada nak kutuk, aku tak ada, ada pergi mana? Maka sahabat-sahabat jiran kata, dia sakit ya Rasulullah. Okey, Nabi dengar sakit. Nabi segera tak? Tak. Nabi ambil masa, Nabi ziarah kat dia. Okey, dia Yahudi. Dia Yahudi, Nabi pergi tak? Nabi pergi ziarah dia. Bahkan dalam dua riwayat daripada Imam Bukhari, Muslim disebutkan bahawa beliau pernah menjenguk juga Abu Talib. Betul? Nabi pernah ziarah orang Yahudi, Nabi pergi kat dia. Nabi buat apa, ingat tak? Nabi masuk rumah, Nabi buat sup. Betul? Nabi pergi kat dia. Dia dengar, dia takut. Pokok Nabi nak sepak dia ke apa kan? Han pernah buat aku kan? Aku nak rodok kan? Dah. Nabi pergi, Nabi suap kat dia. Ya Allah, sikap Rasulullah tidak berdendam. Nabi tak dendam. Sikap ni yang bagus. Bila kita merintah-merintah baru, jangan dendam. Jangan dendam. Jangan dendam. Sikap dendam tak ke mana pun. Dendam ni dia cepat. Sifat dendam ni cepat ya Allah Tuhan, dia boleh musnah diri dia sendiri. Maka oleh sebab tu disebut bahawa beliau, dia kata pernah menjenguk, dia kata pakcik dia sendiri, pakcik Abu Talib kan. Nabi pergi ziarah. Nabi ziarah dengan dia ni berkali-kali dah. Sampai Nabi menangis mata kan. Nabi suruh dia mengucap je. Dia tahu, kalau aku mengucap, habislah pangkat kedudukan aku. Dia tak sanggup untuk hilang semua jawatan. Pasal tu kebanyakan orang Muslim kita tahu kebenaran, tapi tak sanggup untuk berduduk dengan kebenaran. Boleh faham tak? Hei, faham tak? Ramai ya Allah. Surah Kahfi, kita salah satunya kita baca surah Kahfi ialah minta kebenaran, kita beramal dengan kebenaran. Wa qul haqqu min rabbikum kan, surah Kahfi. Wa qul haqqu min rabbikum, Muhammad kata ya hak. Kata ya hak. Insya'yumin. Kalau dia nak beriman, dia beriman. Wa insya'yum. Kufur. Allah Ta'ala kata dalam Quran, Muhammad nak cakap kebenaran. Kalau dia nak terima, terima, nak mu'min. Tak terima, sudah. Tapi aku Tuhan, aku kategorikan dia sebagai orang zalim. Lidzalim. Ahata bihim nar. Ahata bihin nar, esok ni dia mati. Surah di quha, keliling pagar tu, aku pagar api neraka. Lari mana? Dia lari. Quran cerita panggil dia, Panah. Wa in yastaghithu yughasu bima'in kalmu yasfil wujuh. Dia nak minum, tiba-tiba ayak dia gelegak. Ayak apa nama? Ayak tembaga.
tembaga, tembaga ke besi, Allah gelegakkan dia, besi. Dia nampak dah agak, dah agak dia, dia pipik punya panah, wayak kena kat muka, jatuh. Daging-daging, dia minum habis pada dia. Minum lagi dah agak. Allah seksa manusia yang nampak kebenaran tapi tak sama dengan kebenaran. Terpulang kat kita lah. Nampak terpulang kat kita, anak duduk di mana, anak duduk. Allahu Akbar. Maka Nabi SAW, ya Allah, rasa Abu Talib, dia tahu kebenaran. Dia tahu kebenaran. Dia tahu Nabi bawa benar-benar. Tapi dia tak sanggup untuk lepaskan jawatan dia. Pangkat kedudukan tinggi, nampak tak? Pangkat dia tinggi. Di Makkatul Mukarramah, kalau aku bersama dengan Nabi, habislah. Aku bersama dengan Nabi, ahli majlis pun tak dapat. Apa pun tak dapat. Apa bahagian tu tak dapat habis. Aku rugi. Aku tak mahu, tak mahu, tak mahu. Aku tak sanggup, nampak tak? Dia habis semua pangkat-pangkat aku. Tak boleh letak pen dalam sini, ketam dah letak dah. Tama-tama. Habis semua dah pandang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka Nabi SAW kempen dengan Abu Talib. Suruh mengucap. Sampai last dia tak mengucap. Sebab ayat Quran kata, innaka la tahdi man ahbab. Ahbab tak? Walakin Allah yahdi man yasha'. Muhammad, han tak boleh bagi hidayah kat siapa-siapa yang han suka. Hidayah tangan siapa? Tangan Allah. Tugas kita ajak orang beriman. Duduk di tempat yang elok, jaga diri oi, jaga diri oi, sunah duk mengaji lama ada, bertukar kitab. Sampai ustaz yang ada tauliah pun tak ada tauliah ada, tak lima ada, ha apa dah? Apa jaga apa? Kan. Perubahan duk berlaku dah lama mengaji dah lama ada. La ilaha illallah, la ilaha Allah. Hidayah milik Tuhan. Masa tu kita mai di sini, kita minta tolong dengan Tuhan membetulkan hidup kita. Dalam kitab Al-Iqna, Al-Iqna ni kitab Imam Syafi'i yang disebut, hendaklah orang yang menjenguk, dia kata menanyakan keadaan si sakit, dia pipi, dia sakit, dia kena hibur. Dia tak boleh cakap-cakap, itulah ada orang macam ni juga, tak lama, dalam 2 minggu tak ada dah. Macam tu, han tak main tak apa. Han tak main pada keadaan dia kata menghibur, dia kena hibur. Macam kita tengok hari ni ada firman Sahibu Samaha kita, meninggalnya isteri, dia sedih. Kita kuliah, kita berubah. Kita bersama dengan dia. Hari ini ku sama denganmu. Kuat. Bagi dia muka dia ceria macam cantik, dia cantik demam mandi. Tadi macam pucat. Lu tengok ni sehari dua tak lama, alhamdulillah. Allah bagi alhamdulillah sihat kan. Nak menghibur dia kan. Dan tidak duduk, dia kata berlama-lama di sisinya. Kita tak dibenarkan dalam syarak duduk lama-lama dengan orang sakit. Habis kuat kita kata la ba'sa tahur. Adi banyak. Satu perkataan dia yang Nabi suka kata pada orang sakit, la ba'sa tahur. La ba'sa tahur. Tak apa, insyaAllah akan sembuh. Atau Allahumma anta syafi, macam doa syifa. Kita cakap tu je. Ingat dia. Kecuali dia pegang tangan kita, duduk dah saat. Dia sendiri nak tak apa. Tapi kita tengok keadaan dia, cukup. Tapi kalau orang perempuan sakit, jangan pergi ziarah. Laki-laki, perempuan-perempuan. Tak boleh. Macam ustaz sakit, bukan ustaz tak galak muslim ni. Rasa kita duduk dalam keadaan macam tu. Dan kadang-kadang bila kita lepas pembedahan, dia bagi satu kain je. Mampu. Han berinjak sikit, dia jadi perang dunia kubra. Mana? Kita dia bagi satu kain saja kat kita bila kena bedah kan? Tak lepas. Tama-tama muslim, aduh ya Allah. Kita lagi sakit. Ustaz, apa-apa? Ha? Anak mampu yang pada dengan kita dengan wire, dengan duk cucuk belakang semua nak cakap dengan dia keras tu, dia bukan kita tak bagi mic, tak elok. Jangan bawa datang suami isteri tak beradab. Adab dalam kita dalam mengaji tak boleh. Contohnya macam orang perempuan pun yang sakit, tiba-tiba kita kata ni ustaz dah ajak bab-bab, kita tengok itu nama dia ziarah gatai, tak bayar. Nama tak bayar. Kita tak boleh ziarah orang perempuan. Masa-masa tu aurat dia, pergerakan dia, tidur dia, semua tu ya Allah berbahaya untuk kita. Pasal nafsu ni dia main macam-macam cara. Lebih elok jangan. Lebih elok jangan ya Allah. Agama kita jangan. Ha? Walaupun di situ kita bopi isteri kita, dia masuk. Yang isteri, bang mainlah tengok dia, you jangan gatai, I sorang dia. You bersorang tu benar. Ha, nampak dah saat ni kan, I tengok dia, lepas tu, I pasang, mampu you. Ha, nampak dah nanti. Nanti you menderita pula nampak tak? Disebut ni kata dalam sahihain ni daripada Bukhari dan Muslim, daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa dia kata menjenguk kerabat dia. Nabi dengar saja adik-beradik dia nanti pergi.
ha? Walaupun adik-beradik dia jahat macam mana pun, dia tepi kepada beliau. Dia kata akan bila dia pipi, Nabi suka bila pipi tempat orang sakit ataupun kita pipi, sapu, kita pegang tangan, kita pegang tangan Abang Umar, Datuk Abang Hanifah kita, Datuk sahabatnya Allah sayang, kita pegang di tangan dia, dia sunnah kita sentuh. Tapi kalau ada jenis penyakit, dia tak benarkan sentuh penyakit, pesakit jangan. Sebab masalah ni hospital di kawasan tempat ustaz, siapa punya adik-beradik pun tak boleh pilih ni. Selepas PKP, ziarah semua tak ada. Macam kita ziarah semua, betul kan? Ziarah semua tak ada. Tempat kami ziarah, nak kita nak pergi ziarah, tak boleh ziarah. Sekarang hospital tak benarkan. Aktiviti ziarah tak ada dalam hospital. Cuma orang tertentu, tak tahu lah tempat apa, saya tak tahu. Kami dekat Napanema Seri Serdang, lagi satu dekat Putrajaya, dekat kawasan semua tak boleh. Semua tak boleh ziarah. Dia cuma dia tengok, dia tak boleh. Dia hadkan berapa orang je. Tak macam dulu, dia masuk dengan anak, pinak, cucu-cucu masuk. Tak ada-ada. Hospital sini boleh? Boleh? Ha? Kamu kaitan dia? Boleh? Boleh? Ha, ni doktor. Dia alhamdulillah pembantu doktor. Ya alhamdulillah kuliah kita ada pembantu doktor. Tapi ustaz tadi cakap dia saman mampu ya. Nampakkan. Oleh sebab itulah kita ni kata, ya Allah jangan duduk lama-lama. Daripada adik Aisyah radhiyallahu anha, beliau dia kata sapu bahagian tertentu daripada tubuh si sakit dengan tangan kanannya sambil berdoa. Kita baca doa, sapu baca doa atau baca doa. Sengah-sengah pergi dia berdoa. Apa dia? Allahumma rabban nas adhibil ba's isfi wa anta syafi la shifa'u illa shifa'uka shifa'an la yughadir saqam. Doa ni bagus sangat-sangat. Cuma tengah orang nak sakit melupak satu ayat tu, isfi anhu, isfi tu nama dia, isfi an apa nama, isfi an mana, isfi an mana, sebut nama dia. Ya Allah isfi anhu, isfi. Nabi sebut tiga kali sa'ad, isfi an sa'dan, isfi an sa'dan, isfi an sa'dan. Dia tengah melupak sakit dekat tu je, melupak sakit kita. Maka kita baca doa ni bagus. Terjemahan dia baca sendiri cik. Yang keenam, last sikit, boleh tak? Saya nak bagi habis bab ni sebab bulan depan dah satu amai dah. Lepas tu raya Ramadan, apa tak buat tazkirah. Lepas tu raya, lepas raya pun satu amai kan. Ini lama. Kita bagi habis ni sikit je. Yang keenam, ringkas sangat. Mengantar jenazah, bila kita tahu orang tu baik, ziarah dia, tengok dia, tengok dia, dimandikan, dikapankan, sampai kita semayang, sampai kita hantar di kawasan perkuburan. Itu yang terbaik. Terutamanya mayat orang soleh. Mayat orang soleh. Ditakdirkan Ustaz Alim kata, ah, tak ada. Contoh-contoh. Dia duduk ada lagi, apa ada lagi? Apa nak? Apa ni? Tengok-tengok, ada, eh, tak ada dah Ustaz Alim, tak ada dah kan. Jangan bagilah dia tengok, terkejut-terkejut, tergamam, Allahu Akbar. Gimana? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita dengar kata, dia tak ada dah. Dengar-dengar je tu, semua pakat B. Kita pergi tengok masa apa-apa, orang tengah mandikan dia, orang tengah kapankan dia, kita tengok. Sampai disemayangkan dia, sampai dikebumikan dia, sampai selesai. Sampai ada hak yang kita bagi pasal dia Tok Guru. Lagi satu dia Imam, apa nama? Mufti Imam Syafi'i. Dewan Syafi'i. Mufti dah kekal. Walaupun jawatan dia sebahagian lucu, tapi dia kekal sebagai mufti. Dia kekal sebagai mufti. Itu kelebihan. Kelebihan Ustaz Alim ni Allah bagi, dia mufti berkekalan. Tak boleh siapa pun yang Allah meletakkan mufti tempat itu, melainkan dia. Mana ada mufti macam tu? Mufti yang lain semua boleh tukar-tukar. Dia tak boleh tukar. Dia. Yang tu kelebihan yang Allah bagi. Sampai mati orang panggil dia mufti Imam Syafi'i. La hawla wa la quwata illa billah. Pasal tu ni pasal dia petaurik. Tahu dia. Sambung. Membuat dia kata sini. Daripada hadis sahihai ni, daripada Imam Bukhari dan Muslim, daripada Abu Darrah radhiyallahu anhu berkata, apa Nabi kata? Oh ya, hadis ini panjang, menarik. Man syahidal janazah, mana-mana orang pergi tengok jenazah. Kita esok ni kalau kita soleh, orang mai kat kita bukan kena jawatan. Kadang-kadang orang berpangkat ni, orang mati kena pangkat dia, tak ada apa. Ini mati kenapa? Dia gubernur, tak ada apa. Tapi kalau dia mati sebagai al-hafi, dia ni tok imam. Tambah-tambah Nabi pantang orang-orang masjid mati, kita tak peduli. Dia tok siap, dia tengah buka semua ni. Nabi marah sangat-sangat. Ingat dah cerita bila mana ya Allah tok siap mati, Nabi yang tak peduli. Nabi kata, meh tunjuk mana kubur. Nabi semayang di kubur kan? Nabi semayang kubur dia. Jangan.
Ingat orang yang jaga masjid surau ni, ra'i dia. Ra'i dia. Bila-bila kau seronok pergi ke dah, nak pergi makan mana-mana. Dia tak pernah pergi umrah, nak pakej umrah bagi pergi dia. Macam tu jiwa kena ada. Ra'ikan orang jaga rumah Tuhan. Hampang mamai semua dah bersih dah. Pancok nak berak macam mana boleh cuti bersih. Nampak tak? Kadang-kadang kita main tengok, Allah bersih. Ustaz kalau main awal, Ustaz mandi. Setiap kali Ustaz mandi. Habis rahsia aku. Macam surah ni bersih. Surah lain nak masuk, kena mengucap. Asyadu an la ilaha illallah. Mengucap dulu, ya Allah Tuhan. Ha, jadilah surah ni walaupun kecil, seronok. Mengaji seronok, berkuliah seronok, nampak tak? Walaupun pakai pun kadang-kadang dekona kena kereta agung pun aku tak faham. Tapi alhamdulillah tempat dia semua ni kena raikan orang bernama yang jaga masjid. Raik. Kadang-kadang ustaz mai-mai awak dia lari dah. Ustaz mai-mai dia terlari dah pergi ambil bernama, pergi ambil kerusi nak untuk parking. Allah. Kita pun kita tengok kita berkenan nak walaupun masjid Syekh Yahya pun nak cadang nak panggil, masjid Jelutong pun nak panggil, masjid Lani semua nak panggil. Kita buat action tak boleh. Masjid ni ada. Tadi kita nak ustaz nak sama mana? Ustaz nak pergi kat masjid Paiterbong. Masjid yang besar tu. Masjid Paiterbong. Yang besar tu ke? Kok laku ke? Oh, lepas tu kejap ustaz masuk Paiterbong. Tu bukan sawah. Ah, tempat tu sebab tu. Di masjid Paiterbong tak mana ada tu. Masjid Paiterbong tak mana? Sini. Oh, yang atas tu. Oh, Masjid Fahani tu dia kata masjid besar. Aku ustaz dia kata mana masjid ni? Ustaz bila sebab kata masjid Paiterbong dia kata masjid besar tu ke ustaz? Masjid tu ada tak? Syawal ni ada. Tadi bang ustaz daripada Batu Lancar dia tak nampak nama ustaz. Eh, ustaz ada dia tak pulang. Kami duduk pergi tak nampak pun. Han tak nampak, han buta kan? La haula wala quwata illa billah. Rahmat betul pada man syahidal janazah. Mana-mana orang ya Allah ya Tuhan dia tengok jenazah. Hatta dia pergi tengok jenazah. Hatta yusalli, ingat. Pergi tengok, eh, kita kalau orang tu baik mati, agama suruh tengok dia. Agama tengok dia. Kalau kita sayang kita boleh kucuk dekat dia. Tak ada apa. Orang lain jaga. Takut ayat mata masuk pahang. Tak nak kena mengena ayat mata jatuh. Takut ayat mata jatuh. Ni semua rapalah tu. Kita mengaji. Nampak dia kita tengok jenazah. Hatta yusallia alaiha. Semayang untuk dia. Pergi ziarah dia. Pergi semayang untuk dia. Apa dia kata kat sini? Falahu qiratun. Dia dapat satu qirat. Nabi kata dapat satu qirat pun amalan kita besar lah. Kepada kita nak buat satu hari amalan. Semayang yang tu yang ni. Nak cipta satu qirat memang susah. Tapi pi tengok jenazah, pi sembahyang jenazah, falahu qirat, dapat satu qirat. Wa man syahidaha, mana-mana orang tengok jenazah, hatta sampai dia tengok dia sembahyang, hatta yudfana, sampai dikebumikan rata habis dah, falahu qiratan, bagi dia dua qirat. Qila, maka sahabat kata, apa qirat ni apa dia? Wa ma qiratan, ya Rasulullah, yang dia kata qirat ni apa dia? Maka Nabi kata qala mislu jabalaini azimaini, seolah-olah macam dua bukit yang besar. Bukit apa? Bukit Uhud. Mana-mana amalan kita boleh besar sebukit Uhud. Nabi kata la haula wala quwata illa billah. Sebagai contoh Nabi kata kat sahabat, seorang sahabat Nabi nama dia Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud kita tahu dia kurus macam mana pun 30 juzuk dia ada kat diri dia. Tak ada siapa boleh hafal Quran reti yang tu yang ni, melainkan dia seorang saja Abdullah bin Mas'ud 30 juzuk. Tapi Nabi kata, ya Allah, mana kurma? Nabi kata, Nabi suruh dia masuk keluar rumah Nabi cari kurma. Kurma tak ada. Dia kata, nanti saya nak pergi naik. Dia naiklah atas pokok. Sahabat-sahabat Nabi semua duk tengok dia naik. Pasal dia kurus. Dia angkat seluar ni, dia naik. Bila dia naik ke sahabat-sahabat, duk gelap. Pasal dia kurus. Kaki dia macam ni, dia naik. Nak kata macam bahasa kita macam kera kan. Dia naik cepat. Maka di kalangan sahabat Nabi gelap. Nabi keluar. Dan dia kata, apa dia duk gelap ni? Nabi tengok, oh pasal dia kurus, kaki dia kecil, jantin dia bergelak kat dia. Nabi kata, wallahi, yang pada gelak dekat dia ni, tengok kaki dia, amalan dia sebesar bukit Uhud. Sengak semua sahabat Nabi RA. Apa tengok dia bergelak dengan dia kecil macam tu, amalan dia sebesar bukit Uhud. Ham rupa ham macam King Kong sekali pun, ham tak boleh. Tu dia. Nabi tak kata lah King Kong kepada. Nak kata besar sekali pun, ham tak boleh. Tapi dia kecil, subhanallah. Subhanallah, nampak tak?
Pasal tu amalan, satu-satu amalan ni, amalan kita ni, kita boleh buat semuka besar Bukit Uhud, apa dia? Ziarah orang mati. Tambah-tambah orang mati pula orang yang soleh, orang baik-baik. Ha, baru ni Ustaz terkejut. Ustaz Namai juga, Ustaz terkejut dengan bila Nana meninggal kan. Nana dia walaupun dia orang, dengan masyarakat kampung dua-dua dia baik. Apa dia? Dia lepas semayang dia duduk di luar, oh dia terhibur. Anak-anak muda pun dipanggil pun seronok dengan dia. Gila-gila dia tisau. Main-main baca Quran, baca Quran. Masuk dalam baca Quran. Dia ajar Quran. Banyak dia ajar Quran. Apa dia jadi imam, jadi khatib. Dia baik, dia mesra. Lepas dia meninggal, diikuti oleh bendahari. Ustaz dengar. Lepas tu dia beli seorang lagi. Tiga orang kan? Tiga orang itu. La hawla wa la quwwata illa billah. Tapi sambutan, ya Allah, Ustaz Nana meninggal. Ustaz tengok pada malam tu. Manusia datang. Tengok tak? Subhanallah. Subhanallah. Kerana orang sayang kasih, ha? Itu penting. Dalam kitab Al-Iqna' dikatakan, menghadiri, dikata, proses pemakaman jenazah hukumnya adalah sunnah Nabi. Nabi suka sangat-sangat. Dan ini merupakan, dikata, haknya si mati dan keluarganya. Menurut, dikata, Al-Juri, akan lebih baik jika seseorang Muslim menunaikan hak saudaranya ini sampai selesai. Kalau boleh kita pergi ziarah dia, kita tengok dia, kita semayang sampai ke suatu perkuburan. Kalau boleh, terutamanya dia sahabat kita yang rapat, yang dekat. Tok guru kita pula pergi sampai di kawasan perkuburan. Saat menghadirinya, dia kata makruh meninggikan suara. Kita pergi pada masa itu, tak boleh, apa orang? Ya Allah. Selalu macam tu, Majlis Syiah dekat luar. Mainlah semayang, weh, abad, eh, bodoh, weh. Walaupun nak kena tenang. Suasana jangan angkat suara. Jangan isak okok. Kita tambah sikit. Benda-benda tak senonoh semua jangan. Jangan buat benda yang tak elok. Jangan betul. Jangan angkat suara. Jangan berkelai. Jangan nak tunjuk satu macam apa. Jangan. Saat menghadiri makruh meninggikan suara atau berteriak atau menangis. Jangan-jangan. Tempoh siap dah habis, kata dia. Dah habis dah. Dah habis dah. Berteriak. Mesti pun dia kata dengan dia kata melantunkan ayat Quran. Kita baca Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Malik kata aku sepaham mampu daripada rahmat apa? Daripada tak boleh. Apa tengok orang Arab lagi teruk, kita boleh tahan juga. Dia timbul baca gua wa ma innalillah. Kalau memang buat apa memang bagdak innalillah dia nak start dia macam tu macam tu innalillah wa inna ilahi raji'u la ilaha illallah. Berdengar kau dia matilah, ya Allah, gila sungguh. Arab ni memang kelas A punya gila. Dia bersuka dengan Quran buat gila macam tu. Kalau mati ya bah ya bah nak kata syiah macam tu, dia apa-apa. Sebab tu Ustaz teringin sangat-sangat nak pergi Baghdad ni. Kalau ada rezeki, jom kita pergi Baghdad. Orang semua nak dengar bila nak pergi ni. Pergi pasal ada Kaabah yang terbaru. Di Karbala ada. Apa gelap? Di Karbala ada. Lah ni pula ramai orang Sunni kita yang tak tahan kena tekanan, masuk syiah. La ilaha illallah. Lah ni fitnah di tanah Arab kita tak tahan. Saudi nak minta buat di mana, di Riyadh, gereja yang paling besar sekali di tanah Arab adalah di Saudi. Daripada Mai dia buat dah. Yahudi minta mengatakan ada diplomat. Semua dah Mai dah jelas. Dulu mungkin tak jelas, hari ini jelas dah. Dan Saudi dah bagi tapak sebesar-besarnya kuil India kan baru ni. Bawa Mai dah turun dengan kapal terbang, letak dah. Pasal pekerja India dah dibenarkan. Qatar dah buat mai dah semua dah. Tengok. Sedangkan Nabi dalam surah At-Taubah, suruh Nabi nak tinggal semua Jaziratul Arabiah, Nabi halau. Berhala baik Yahudi, baik semua Nabi halau. Bersih Nabi tinggal dekat kita. Hari ini patah balik. Ini semua tanda-tanda dah dekat dah. Bila dengar macam tu, badiru bil amal, segeralah beramal. Tuan-tuan minta panjang umur, minta sihat, boleh bekerja untuk Islam sudah. Lagi panjang umur, lagi mengarut. Betul tak? Allahu Akbar kabir. Dua dengar suasana tak elok dah. Suasana tak elok. Dan pada masa tu Nabi kata, orang Islam akan keliru. Keliru, tak boleh tahu yang mana hak, yang mana batin. Orang yang semaya, orang agama, tak tahu hak yang batin. Kelabu yang mana saya tahu. Dia akan datang zaman. Sampai Nabi kata, yang hak
dia kata batil, dia batil kata hak, itu kemuncak. Tak boleh beza dah. Tahak tu manusia tak boleh beza. Yang mana hak, yang mana batil, dia tak boleh dah. Pada masa tu ramai di kalangan orang alim atau ulama akan lari di rumah mempertahankan diri, iman dia tak nak campur, takut. Takut campur. Maka dia kata pakat sini, dengar. Saat dia kata menghadiri apa nama menghadiri makruh, tinggi suara dia berteriak misi pun dengan melantunkan ayat Quran, kalimat-kalimat zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hamas kan? Bila dia buat mayat tak boleh. Arab mungkin di sini tak. Di sini kita benda-benda lain. Di sini cuma Al-Fatihah. Tengah-tengah dia angkat, dia berhenti. Baru Al-Fatihah. Tiga kali. Tambah-tambah pula apa tengok di cerah. Al-Fatihah. Oh! Angkat sikit. Al-Fatihah. Itu Al-Fatihah. Yang ketiga pun angkat tu. Ni apa? Kalau dia yang hidup tu aku sepah mampu eh. Tiga kali Fatihah baru angkat dia. Kita bab tu. Kita isu dia Fatihah. Lepas tu lepas mati. Apa kata-kata apa kita kata sama ini mayat? Baik. Pada ayat tu je kecil-kecil kita. Tapi mereka ni gila sungguh-sungguh. Gila orang Arab kita tengok subhanallah. Kalau mati, ya Allah Tuhan. Disunahkan dia kata, ya Allah, berlaku khusyuk. Pada masa tu kita main ziarah mayat, kena diam. Tunggu wajah yang khusyuk. Memikirkan keadaan si mati dan mengambil pelajaran daripadanya. Dan merenungkan peristiwa yang kelak akan dilalui. Kita kena ingat kita akan mati macam tu. Orang bubuh tu, orang mandi macam mana perasaan kita, la ilaha illallah. Dimakruhkan pula kita senyum, tak senyum. Tengok mayat. Nak mampu ha. Tengok mayat anak senyum, tak boleh senyum dia kata. Tertawa ataupun asyik membicarakan masalah dunia. Mai-mai kita abang. Rasa bulan 6 kan, bulan 7 dia nak buat ni. Bila raya pun bulan 8 pada. Boleh dapat ke 6-6 ni pada. Ha nak mampu masa mayat stop. Masa mayat tak boleh sembang. Masa mayat tak boleh sembang pun sebab keduniaan. Kena kata, ya Allah, kita doa kat dia. Nabi kata apa? Fa'akhlisu lahu doa. Habis-habis lekeh ulama kata, Allahumma firlahu warhamu wa'afi wa'fu'anhu. Allahumma firlahu warhamu wa'afi wa'fu'anhu. Allahumma firl ampun dosa dia, bagi keselamatan dekat dia. Lagi apa? Allah wal'afiyah. Keselamatan, ya Allah, bagi kesesan untuk dia. Keamanan bagi dia. Yang tu pun dah cukup dah. Kita berulang-ulang doa, ya Allah, jauhkan daripada api neraka, ya Allah. Jauhkan daripada api neraka, ya Allah. Impunkan dia dengan orang yang soleh, orang baik-baik, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, Allahumma amin. Habislah, ya Allah. Apa nama kita punya hari pertama, kita masuk hari kedua nanti, insyaAllah. Lepas raya nanti. Hadis ni menarik. Nabi kata, jangan pandang, jangan banyak pandang, apa nama, di atas. Merbahaya. Pandang di bawah-bawah. Tajuk ni kita start dengan pandang-pandang. Dia start macam tu. Okay? Pada lepas raya nanti. Yang baik semua mai daripada Allah. Salah silap berkelamu sendiri. Kita sudahi dengan tasbih kepada Allah. Assalamualaikum.